yang baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa subscribe Vivi Channel. Oke, hari ini saya mau kasih tunjuk kamu bagaimana cara menggabungkan video dalam satu layer, dua video dalam satu layer dengan hanya menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, yang pertama sekali kita akan masuk di KineMaster. Kita tekan tambah. Oke, kita tekan yang merah tuh. Oke, sekarang kita berada di KineMaster. Oke, mula-mula sekali kita masuk di media. Oke, kita masuk di media. Kita cari video yang kita mau simpan, video atau gambar. Tapi saya guna video sebagai background ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau kasih simpan gambar, kita boleh cari di situ background, untuk background ya. Saya guna video. Oke, kita masuk di export tempat video yang saya simpan. Kita carilah video mana-mana lah kita mau kan. Oke, saya pilih yang ini. Dan saya mau kasih pendek ini video. Saya mau ambil yang di depan dia saja. Oke, saya potong trim. Oke. Dan sekarang saya mau kasih hilang suara dia dulu. Oke, sekarang bagaimana cara kita menggabungkan dua video dalam satu layer? Kita masuk di layer yang ada tulis layer tuh. Oke, kita tekan dan kemudian kita tekan media. Kita cari video yang kita mau kasih masuk di dalam. Apa-apa saja. Oke, contoh saya pilih yang ini. Oke. Oke, kita kasih masuk dia. Oke. Kita simpan. Oke. Kalau kita tarik dia punya anak panah ke keluar, dia akan besar. Kalau kita tolak dia ke dalam, dia akan jadi kecil. Oke, kamu simpan di mana-mana sajalah tuh video. Kamu adjust dia mana, di mana-mana kamu mau letak dia. Oke, saya letak di sini. Oke. Mengikut kesesuaian yang kamu selesa. Yang kamu mau. Oke, itu adalah video yang pertama. Oke, adjust dia. Bila sudah adjust, sudah kasih ngam-ngam, kita akan cari lagi. Kita tekan layer dan tekan media. Macam biasa, masuk di export. Yang tempat saya simpan video saya lah. Oke, kita cari video mana lagi yang kita mau kasih masuk. Oke, ini adalah video yang kedua. Oke, kita adjust dia di mana-mana kita mau simpan dia. Oke. Oke, macam itu. Kalau kita mau tambah video lagi boleh juga. Berapa-berapa sih video? Yang di sini saya tunjuk ada 2 video, termasuk background dia 3 video. Oke, sekarang macam mana kita mau kasih panjang nih video? Kita tekan anak panah yang 3 anak panah di sebelah kiri, kita tekan duplicate. Oke. Dan video kita punya video akan jadi panjang lah. Oke, sekarang kita coba kasih play dia. Oke, yang ini dia tidak ada music. Jadi kalau kita mau tambah music pun boleh. Oke, sekarang kita akan tambah dia punya music. Kita masuk di audio. Kita tekan audio. Oke, kita cari di sini, di mana-mana kita tempat kita simpan music. Di album, kita tekan album. Kita cari. Saya simpan music di WhatsApp audio. Oke, saya pilih lagu. Mana-mana lagu lah yang kamu mau kan. Oke, saya pilih yang ini.
Oke, sekarang dia ada music sudah dan kita tekan play. Oke, kalau macam sudah siap, kita simpan dia. Kita klik yang di sebelah kiri ini, yang ini. Oke, kita export. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita kasih play dia. Oke, macam itu saja cara dia. Cara untuk menggabungkan dua video dalam satu video, dua atau tiga atau lebih. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen di bawah, and share. Dan jika suka video Vivi Channel, jangan lupa subscribe. Oke.